Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita panjatkan Panganjali Umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, yaitu membahas tentang pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 2. Baik, hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di LKS, yaitu soal halaman 38 sampai 39, yaitu dalam soal objektif atau pilihan ganda. Soal yang pertama, kata tri dalam trimala berarti ya, tiga. Soal yang kedua, kata male dalam trimale berarti kotor. Soal yang ketiga, bagian-bagian dari trimale adalah moha, made, dan ya, kasmale. Jadi ada tiga bagian, yaitu moha, made, dan kasmale. Soal yang keempat, tiga perilaku yang kotor disebut dengan ya, trimale. Nomor 5, perilaku kotor dalam trimala artinya ya, jadi perilaku yang kotor dalam trimala artinya tidak baik atau tidak harus dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan ya. Nomor 6, berkata yang kasar dan jorok adalah contoh dari ya, made. Nomor 7, suka mencuri adalah contoh dari perilaku ya, kasar. Male. Nomor 8, berpikir yang baik dan suci bertentangan dengan moha. Jadi jawabannya adalah moha. Nomor 9, ajaran trimala bertentangan dengan ajaran apa? Trikaya Parisuda. Nomor 10, berpikir yang baik dan benar dalam Trikaya Parisuda disebut dengan Manacika. Sebelas, perbuatan suka menolong teman yang kesusahan bertentangan dengan kasmale. Jadi yang bertentangan adalah kasmale ya. Nomor
12, perbuatan yang baik dan benar dalam Trikaya Parisuda disebut dengan ya, kayika. Mada bertentangan dengan wacika. 14. Contoh dari perilaku yang bertentangan dengan kasmala adalah ya, perilaku kasmala itu adalah perilaku yang tidak baik. Jadi kalau bertentangan yang ditanyakan berarti perbuatan yang baik. Nah, contohnya atau jawaban di objektif di sana di LKS adalah suka menabung. 15. Perilaku kayike bertentangan dengan ya, kasmala. 16. Contoh perilaku yang bertentangan dengan moha adalah ya, moha adalah berpikir yang kotor. Jadi perilaku yang bertentangan dengan berpikir yang kotor di dalam LKS ada pilihannya yaitu berpikir jernih dan berpikir suci. Jawaban yang benar. 17. Tiga perilaku yang baik dan benar disebut dengan Trikaya Parisuda. Jadi, tiga perilaku yang baik dan benar ini kalian harus laksanakan dan harus disucikan ya. 18. Berbuat kotor dalam Trimala disebut dengan ya, Kasmala. 19. Berkata yang baik dan benar dalam Trikaya Parisuda disebut dengan wacika. 20. Selalu berperilaku trimala menyebabkan kita banyak memiliki ya, musuh. Jadi kalau kita terus berbuat yang tidak baik, maka kita akan banyak memiliki musuh. Selanjutnya kita akan membahas soal esai yang ada di halaman 39 sampai 40. Jadi anak-anak sambil menyimak video ini, silakan memeriksa kembali pekerjaannya. Kalau ada yang salah, silakan perbaiki sehingga nanti dapat dipelajari untuk persiapan ulangan. Soal nomor 1. Ajaran Trimala artinya tiga perilaku yang ya, kotor atau tidak baik. Nomor 2, moha dalam trimala berarti ya, berpikir yang kotor. Nomor 3, mana cika dalam Trikaya Parisuda artinya berpikir yang ya, baik atau suci atau benar.
Nomor 4, berkata jujur dalam trimala bertentangan dengan? Ya, made. Nomor 5, subha karma berarti perbuatan yang baik. Kalau ditanya asubha karma berarti perbuatan yang tidak baik. Nomor 6, kasmala dalam trimala artinya perbuatan yang kotor atau tidak baik. Nomor 7, trikaya parisuda adalah 3 perilaku yang patut ya diamalkan atau dilaksanakan. Nomor 8, mada dalam trimala berarti berkata yang kotor. Sembilan, suka menyontek dalam trimala adalah contoh dari ya, kasmala. Sepuluh, perbuatan yang baik bertentangan dengan ya, kasmala. Sebelas, berpikir yang baik dalam trikaya parisuda disebut dengan ya, manacika. Nomor 12, orang yang suka mencuri dalam trimala contoh dari kasmala. Tiga belas, membuang sampah sembarangan adalah contoh dari perilaku kasmala. 14, berkata yang baik dan benar dalam trikaya parisuda disebut dengan ya, wacika. 15, melaksanakan trisandya dengan baik dalam trimala bertentangan dengan kasmala. 16, suka menabung adalah perilaku yang sesuai dengan titik-titik dalam trikaya parisuda. Ya, kayike. 17, rajin belajar adalah perilaku yang patut ya, dijalankan atau diamalkan. 18, perilaku moha bertentangan dengan titik-titik dalam trikaya parisuda. Ya, manacika. 19, anak yang memiliki banyak teman adalah anak yang berperilaku ya, baik atau berbudi luhur. 20, mada adalah perilaku yang bertentangan dengan titik-titik dalam trikaya parisuda. Ya, wacika.
Sekian pembahasan yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua, dan semoga anak-anak bisa mempelajarinya di rumah kembali. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung, silakan like dan subscribe channel ini, dan komen yang positif, dan aktifkan tanda loncengnya. Akhir kata, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.